isu pemain anyar yang akan segera didatangkan Persib Bandung tetap panas. Setelah disebut-sebut akan merekrut Andik Firmansyah, kini nama Okto Maniani yang justru mencuat. Pasalnya, salah seorang pedagang yang berada di mes Persib, Cecep, mengaku melihat pemain bernama lengkap Oktavianus Maniani itu masuk ke dalam mes. Pemain asal Papua ini menurut Cecep masuk ke dalam mes dengan membawa koper. Iya itu Okto, tadi dia masuk ke dalam sama agennya, kata Cecep kepada wartawan di Stadion Persib Rabu lalu. Sejauh ini belum ada komentar atau keterangan resmi dari tim maupun manajemen Persib terkait pemain 27 tahun itu. Namun, sebelumnya pelatih Roberto Carlos Mario Gomez mengatakan akan mendatangkan pemain lokal anyar untuk menambah kekuatan tim Maung Bandung yang akan mengarungi musim kompetisi 2018. Selain itu, asisten pelatih Persib, Fernando Soler juga menyebutkan jika pemain lokal yang akan didatangkan berposisi sebagai winger. Kita ambil pemain lokal dari mana saja. Dia winger, kata Soler di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung minggu lalu. Jika Okto resmi menjadi bagian dari tim Persib, maka hal itu akan menepis kabar yang menyebutkan pemain incaran tim Maung Bandung adalah Andik Firmansyah.